dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat penyerahan hasil pendaftaran tahap ketiga entry by-in resmi kami buka. Jumat siang 4 November 2022, Kadispora Kota Tangerang membuka Delegation Registration Meeting penyerahan hasil pendaftaran tahap 3 entry by name Porprov 6 Banten di ruang Akhlakul Karimah Gedung Puspem Kota Tangerang. Setelah entry by name ditutup, total atlet dari 8 kabupaten dan kota yang terverifikasi sebanyak 5.346, jumlah ofisial 1.392. Rapat tersebut dihadiri KONI Banten, KONI dari 8 kabupaten dan kota seprovinsi Banten, serta para technical delegate masing-masing ke cabang olahraga peserta Porprov. Salam sejahtera untuk semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang kami hormati Sekretaris KONI Provinsi Banten dan seluruh jajaran. Yang kami hormati Ketua-ketua KONI Kabupaten Kota atau yang mewakili se-Provinsi Banten. Yang kami hormati para DD. Yang kami hormati peserta rapat penyerahan hasil pendaftaran tahap ketiga entry by-in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, abid-abidnya, semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai di akhirat yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Allah kita diberikan sehat hari ini kita bisa bersua. Ya, hari ini rapat terakhir penyerahan entry by name dari disaksikan tim keabsahan. Ini rapat persiapan terakhir untuk suksesnya acara Porprov ke-6 kumpul dengan TD sehingga atlet mana saja yang sah untuk tanding hari ini diputuskan, mana yang tidak sah pun diputuskan. Sehingga besok atlet yang mau tanding firm fake yaitu yang bisa tanding. Di luar itu tidak bisa lagi ada tambahan-tambahan atlet. Dalam kesempatan ini izinkan atas nama Sekretaris Panitia Besar mengajak seluruh komponen KONI Kota Kabupaten se-Kota Tangerang dan seluruh patriot olahraga yang ada di Banten untuk bergotong royong untuk menyatukan tekad dalam rangka menyukseskan Porprov ke-6 tahun 2022. Di mana Kota Tangerang menjadi tuan rumah. Maka kita semua menyemangati, memotivasi bareng-bareng supaya penyelenggaraan akbar. Kenapa saya bilang akbar? Karena ini adalah Porprov di mana cabur terbesar, terbanyak dikompetisikan selama Provinsi Banten berdiri. Semoga sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa meridhoi ikhtiar kita sehingga penyelenggaraan sukses. Menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi bisa untuk mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional maupun internasional. Tangerang, ayo! Dari ruang Akhlakul Karimah, tim liputan Dispora Channel melaporkan.